scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel AYTNC. Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Okay? Mimin doubling aja ya guys. Kalau mau Mimin review kan gak nyampe-sampe full belakang ya. Nanti kalau pakai musik mulu, ntar ada apa lah gitu. Jadi Mimin dubbing aja deh, oke. Pokoknya nih, Mimin kasih spoiler dikit ya. Nanti kan si si Han masih keket, mastiin katanya sebenarnya di hatinya Waman itu ada siapa. Terus si Waman nanyain sebenarnya yang pertama deketin itu siapa. Terus yang si Han bilang kalau yang pertama yang deketin itu kamu. Tapi terus kata Won, kan Won merasa dia kan pengen menang sendiri gitu loh. Terus kata Won, bukannya kamu yang ngedeketin duluan? Si Han hanya pasrah. Iya gitu. Sesuai sama ekspektasinya Won, apapun yang Won inginkan pasti ya Nathan ngomong iya. Terus si Han didorong tuh, kan dipaksa tuh sama si Won. Kata si Han kan, aku punya penawarnya katanya gitu. Terus kata si Wan, ya udah kamu boleh meminumnya kata si Han nih. Terus kata si Wan gini, aku boleh meminumnya, iya katanya gitu. Didorong dah tuh, tapi maksud si Han itu penawarnya obat penawar. Dia kan manggil dokter hebat gitu biar dapat obat penawarnya. Dia udah dapat tuh obat penawarnya. Nah, dia pengen si Wan itu minum penawarnya itu, bukan penawar yang lain. Tapi si Wan beranggapan penawarnya yang lain, didorong dah tuh si Han. Terus kata si, terus dicium dah tuh si, apa si Han sama si Wan dicium. Terus kata si Han, bukan yang ini maksudnya, katanya gitu kan, didorong dah tuh, didorong sama si Han. Si Won agak ngambek dikit tuh. Terus gak lama tuh apa kancing mansetnya si Lord Asura yang waktu di lelangan kan si Won bilang bakal dibuang. Terus kirain si Han bener-bener dibuang dong, ternyata enggak, malah dijadiin kalung. Udah seneng dah tuh, berbunga-bunga hatinya si Lord Asura si Han tuh. Terus kata si Han, bukannya kamu udah buang? Buat apa dibuang kata si Wanwan gitu ya. Sayang-sayangin aja dibuang kan dia udah, dan kan aku udah ngeluarin uang $1 katanya gitu. Udah tahu si Wanwan itu pelitnya na'udzubillah kah. Terus si Lord Asura tiba-tiba nyium si Wanwan dong. Dia merasa seneng banget. Jadi kayak merasa terspesialkan ya gitu loh guys. Nah, akhirnya si Won sama si Han tuh pakai metode yang bukannya minum penawar ya guys, penawarnya pakai metode yang tidur bareng dah tuh. Nah, cuman Mimin kesalnya di sini baru separuh dipotong, nggak nyampe adegan itunya, baru si Han buka baju, terus udah Handa kelar. Nah, gimana kelanjutannya? Nah, kelanjutannya kalau nanti kan akhirnya di episode terakhir, kalau enggak dipotong itu episode Naninu datu ya guys. Nanti bercak darahnya tuh menghilang. Akhirnya si Han tahu hatinya Wan itu hanya untuk dia, bukan untuk Aisargi atau yang lainnya. Mungkin si Lord Asura nggak tahu kalau Kaisarji udah ngapus semua memori Wan sama Kaisarji. Jadi nggak ada tuh memori dia manis-manis tuh sama Kaisarji, nggak ada. Jadi cuman memori dia sama si Lord Asura. Jadi racunnya ya sembuhnya sama Lord Asura, nggak mungkin sama Kaisarji gitu guys. Terus
di Ferris Alliance itu, di akada di Ferris Alliance-nya dia, kan anak buahnya pada nungguin tuh ya. Udah 2 hari belum dibalik-balik juga pemimpinnya. Kan si Biduk, apakah pemimpin kita mati kayaknya gitu. Kenapa nggak dibalik-balikin katanya gitu guys. Untungnya ada si itu siapa namanya yang pakai topi itu guys. Ah Mimin lupa sih namanya. Kebanyakan yang di doubling. Jadi Mimin agak lupa yang pakai topi. Nah dia bilang tenang aja nanti pemimpin kalian bakal dibalikin katanya gitu guys. Terus nggak lama pemimpinnya balik dong. Terus ngeliat kalau dia sama itu dia udah sembuh. Terus Rot Arsura juga udah sembuh. Ternyata sangkanya penawar yang dia minum itu berefektif. Padahal dia dia menyembuhkan diri karena bukan penawar itu. Karena ya metode yang satunya lagi gitu loh guys. Oke guys, abaikan apa yang Mimin lakukan ya guys. Selamat beraktivitas. Baru hujan berapa hari. Jadi kemarin mau upload banyak cuman hujan-hujan gede terus. Kalau udah jam 1 siang sampai malam kadang gerimis-gerimis hujan. Hujan gede anginnya kencang. Terus sinyalnya ya hilang-hilang. Dan Mimin kemarin mau upload juga agak-agak gimana gitu. Hilang-hilang jadi diulang lagi gitu. Oke guys, bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you. Bye-bye.